Perkenalkan, nama saya Aminah Sri Bahtiar. Saya akan menyampaikan pitch deck saya. IMU Enterprise, sebuah perusahaan aplikasi kreasi penerus bangsa bersama Indonesia melangkah ke depan. Permasalahan yang sering kita temui adalah kita sangat sulit mencari lokasi dalam suatu ruangan. Sulitnya untuk mencari lokasi pada suatu ruangan menyebabkan kita bingung dan mencari suatu ruangan untuk mencarinya. Hal ini terjadi pada suatu gedung besar seperti mall, bandara, kampus, ataupun pusat perbelanjaan. Solusi dari kami adalah kami meluncurkan aplikasi Inner Maps Daku, singkatan dari Jalan Daku, yang menggunakan Anda untuk mencari titik atau lokasi pada suatu gedung atau bangunan. Gedung yang ada pada Daku adalah seperti mall, pusat perbelanjaan, stadion, kampus, sekolahan, rumah sakit, bandara, dan gedung besar lainnya. Lalu, apa itu Daku? Dan apa yang dapat kami lakukan? Daku adalah aplikasi layanan penyedia Inner Maps yang disajikan dengan user-friendly sehingga sangat nyaman dan digunakan oleh pengguna. Serta dilengkapi dengan fitur canggih yakni augmented reality yang menampilkan tampilan yang bentuk nyata pada aplikasi Anda. Augmented reality dan 3D modeling adalah keunggulan dari aplikasi Anda. Melihat dengan jelas ruang dalam bentuk nyata pada tampilan aplikasi. Tracking view and share position juga adalah fitur canggih dari kami. Salah satu fitur yang ditunggu oleh pengguna adalah fitur manajemen parking, yang mana Anda dapat melihat parkir kosong dengan melalui aplikasi kami. Target customer kami adalah sebesar 175,4 juta orang pengguna internet pada saat ini. Dengan market sizing, potensial available market sebesar 272,1 juta dan total available market sebesar 175,4 juta. Server available market sebesar 160,6 juta dan serviceable and obtainable market sebesar 119,9 juta. Kompetitor kami saat ini adalah Google Maps and Waze yang ada pada Indonesia. 90% pengguna belum tentu tahu bahwa kedua aplikasi ini mempunyai fitur Inner Maps, yaitu yang mana Anda dapat melihat Indoor Maps pada aplikasi tersebut. Selain dua aplikasi tersebut, ada aplikasi lain seperti InMaps, Maps Maps, Path Guide yang sayangnya belum ada di Indonesia. Keunggulan produk kami adalah user-friendly, yaitu tampilan aplikasi sangat nyaman dan mudah digunakan. Augmented reality, tampilan menampilkan dalam bentuk nyata pada aplikasi Anda. Live streaming, yaitu Anda dapat melihat perjalanan Anda secara real life. Secure, yaitu aplikasi kami sangat aman untuk Anda gunakan. Bajar parking, yaitu Anda dapat melihat parkir kosong hanya dengan aplikasi kami. Create room based, Anda dapat melihat dan membuat ruangan Anda atau bangunan Anda pada aplikasi kami. Bisnis model kami yaitu konsep yang membuat Anda untuk melihat lebih luas area dalam gedung yang Anda kunjungi dan juga fitur-fitur yang selalu up to date dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Segmentasi pasar kami adalah memfokuskan pada orang-orang yang sering masuk ke dalam gedung atau bangunan. Strategi kami kedepannya akan melakukan kerjasama dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi pesanan makanan dan juga dengan instansi lain seperti kampus yang menyediakan aplikasi kami untuk mahasiswa baru untuk dapat melihat lingkungan kampus secara lebih jauh. Promosi kami menggunakan semua jaring sosial, media chat, iklan, dan semua media-media lain dan promosi atau event yang kami tawarkan. Kunjungi dan lihat tim kami yang diantaranya Aminah Sri Bahtiar sebagai co-founder and CEO, Muhammad Amin sebagai co-founder and CMO,
Yohan Febrian sebagai co-founder and COO, dan Anissa Utamini sebagai co-founder and CFO. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat hubungi di nomor kami di 021-632-548 atau melalui email kami di daku@anbenterprise.com. Sekian pitch deck dari saya. Terima kasih dan jangan lupa temukan jalannya di jalan.